Tetap Indonesia kembali bersama Bobby Sang, YouTuber paling keren Nusantara, ditemani oleh Putra. Nah, sekarang tetap masih bersama Ko Martin. Nah, Pak Martin, ini, Pak Martin ini punya anjing koli. Ya. Nah, ini sama Cici istrinya ini. Iya, iya. Raff koli. Kenapa suka koli? Ya, kenapa suka koli? Gara-gara film Lassie. Lassie, ya. Berarti tahun 80-an dong. Iya. Ya, tahun 80-an kita nonton Lassie itu terkagum-kagum. Ya, kepengen. Tahun 80-an juga anjing Lassie ini, koli ini berkembang pesat di Indonesia juga. Banyak orang yang punya. Oh, gitu. Ya. Jadi dulu kalau di Ancol ya rumah-rumah gedong yang orang kaya itu rata-rata punya koli. Koli. Karena ini anjing lambang kekayaan. Elegan dia. Dia kalau lagi di beranda gitu nongkrongnya cakep sekali. Iya, benar-benar. Iya kan? Yeah. Ini satu nest. Koli ini kan ada tipe-tipe. Iya. Ini tipenya apa ini? Yang klasik, yang raff koli. Raff koli yang klasik. Yeah. Yang klasik. Maksudnya klasik itu dia lebih gede atau gimana? Dari aslinya kok, Pak. Pak Bobby. Jadi memang asli koli kan dari Australia. Oh, jadi si Hendra itu kalau nggak salah punya ada yang satu lagi. Ini kan rata sekali dari nih. Dari UK. Ya, yeah, yang dari ini UK. Ini kan rata sekali ya. Yeah. Ada yang ada itunya stopannya dikit ya. Iya. Yeah. Jadi ada macam-macam tipe. Kalau ini warna apa deh? Sable. Merle. Blue Merle. Iya, ini tricolor. Iya. Yeah. Sifatnya gimana ini koli ini di sini? Manja banget. Manja. Gonggong itu anjingnya santai begini. Nah, perawatan bulunya is okay, enggak masalah. Enggak susah. Enggak. Rontoknya enggak bulunya gitu. Enggak juga ini. Enggak juga ya? Heeh. Kalau di blow gitu enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ini justru orang-orang ngira susah kali pelihara koli, tapi enggak. Iya, kalau saya pikir pasti susah. Iya. Bulunya itu loh, ngerawat bulunya itu enggak tahan. Ini yang bagus kalau untuk jantan ini ya. Nah. Kalau gitu maunya minta dulu. Kalau ada orang dia selalu gitu. Oh, minta dia gitu dong. Iya, iya. Agak panjang. Iya, iya. Habis digigit Chihuahua tuh, lihat tuh. Digigit Chihuahua. Wow. Iya, bongkak. Tuh, lihat dong, kasih lihat netizen tuh. Coba, aduh, sakit dong. Sudah gitu. Ayo, loh, udah, tadi. Ayo. Ini umur berapa tahun? 8. Udah tua juga ya? Udah. Yang ini sama 8 tahun. Satu les. Iya, cuman ini jantan nih. Betina. Kakak adik. Enggak dikak. Enggak takut kawin. Ya kita jaga. Oh, dijaga ya. Kita jaga. Enggak di breeding. Enggak. Kita lebih ke dog show sama agility. Jadi enggak di breeding. Oh, ini bisa agility? Enggak, cuma show. Ini dog show ya. Kok kalau ini bisa dilatih agility juga ya? Bisa agility juga deh. Iya, ada sih sebenarnya. Iya, udah kelihatan dari gigi ini anjing tua benar. Iya. Ya, iya sayang. Iya, aduh udah kaget. Manja ya? Manja ya. Ya. Nah. Ya bulunya enggak rontok kok, ya. Enggak. Yang itu lebih halus ya. Ini lebih halus. Lebih ada undercut, kalau ini lebih kasar tuh. Silver. Seminggu mandi enggak boleh seminggu sekali ya ini. Iya. Enggak anu. Ya, apa namanya? Nanti kering. Kering. Kalau yang Afgan. Tadi kering Afgan tadi. Sayang. Pasti seger 8 tahun deh. Iya. Yeah. Maunya gitu tiap ada tamu minta disayang. Dia jenggong-jenggong minta disayang. Kalau ini enggak. Sama ini. Sama, ini cuman lebih ini manja ini enggak ini. Ini jantan. Jantan. Ini betina. Anjir si Hendra jauh-jauh. Hendra rumahnya sama saya dekat satu kota. Oh, di PSD ya, Pak ya. Iya. Ya. Ayo, Fu. Belum ada rencana nambah anak kan? Kenapa? Nambah anak kan belum rencana nih. Ya. Oke.
Sekian bincang-bincang sama Pak Martin dan Ci ya, tentang anjing Collie, Rough Collie tipe klasik ya. Jangan lupa untuk share, komen, dan like vlog ini. Dukung kami selalu dengan menonton iklan, karena dengan menonton iklan Anda mensupport kami menjadi lebih besar. Jika kamu menjadi lebih besar, Anda akan kami beri informasi lebih banyak lagi. Dan di zoom-zoom itu situ aja. Udah, sekarang